Perkenalkan diri, nama saya Agil. Silakan ya, coba di sini. Jangan ke saya terus. Yang tahu senyum no. Sekali deh, kanu parantos ayah di lingkungan Palepokan, anu sejak niat trioto, pagi waktu parantos wangi tak pungus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani ya fattah ya 'alim. Wajmini ya bani usama wa laudi ya zal jalali wal ikram bil fashahati wal balagh. Ya san mambodas wa anor daya pun nama nungsikuri nabi hormat ewasa daya pengurus para murabi hadirin ika sempatan sami kusikuri nabi hormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina suasana ahli sayyidina Muhammad subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la ilaha azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inna ali sayyidina
sallim ada orang lebih senang ini tengah ini iya. Mumpung masih dina momentum lebaran, bahwa sadaya keluarga besar Yayasan Mang Bodas sok sanaos teka kedalkeun, teka ucapkeun, teka suhunkeun, teka pasihkeun, insyaallah urang sadayana urang saling lubarkeun. Ulah aya gantar kakaitan, ulah aya nyimpen masih kene kapanasaranan, mumpung dina sasi Sawal urang ngawitan buka lembaran baru. Sakumaha ku urang kapungkur sadaya parantos diprogramkeun bahwa 11 bulan di luar Ramadan teh kedah betul-betul urang mempersiapkan diri kanggo sasasi saum dina sasi Ramadan. Tangtos urang pada maklum bahwa kemenangan yang diserukan seakan-akan bahwa puasa kita lulus, puasa kita sudah selesai gitu. Tetapi sesungguhnya bukti atau wujud kemenangan Ramadan itu manakala orang tiasa mengaplikasikan hasil tina sasasi Ramadan itu dina sasi-sasi berikutnya. Kedah kiat mempertahankan qiyamul lail, mempertahankan saum, mempertahankan sholat-sholat sunnah, baca Quran. Sebab upami urang menyadari bahwa sesungguhnya kekuatan urang puasa, baca Quran, sholat sunnah, dan lain-lain sebagainya di bulan Ramadan itu sebetulnya itu biasa. Teu aya nu luar biasa dina Ramadan ketika kuat puasa. Sebab naon? Nya upami pribados nyimak kamari waktos pangaosan Habil Halal di Cipaku, aya nu digaris bawahi cariosan pangersa guru urang Pak Wawan. Kuat soteh pedah eueuh layang bulan puasa mah. Da ari geus Sawal mah urang teh loba musuh. Duh, setan-setan di belenggu teh dilepas-lepaskeun deui. Jadi teu istimewa sebetulna mah lamun jalma puasa di bulan Ramadan. Kuat puasa, kuat hudang tahajud teh gitu. Biasa sebetulna mah. Sarua jeung gelut jeung badagol caeu nya pawan. Ulayan teu ngalawan itu mah teh gitu. Mantap jalma nu tara puasa ge milu sahur. Benar teu?
ngaku, marane ngaku. Nah, berarti itu puasa. Nah, jadi hadirin sadaya, kemenangan, bukti-bukti sukses hasil tina latihan di sasi Ramadan teh urang keureuh, ulah sampaikeun ka kehilangan momen di mana rasa nyiptakeun nuansa Ramadan sebetulnya bisa dirasakan setiap hari. Kurang kepahami, kemalumi bahwa kesuksesan entah siapalah di balik fenomena alam hari ini, bahwa sudah 2 tahun kita kehilangan momen rasana Idul Fitri, rasana Lebaran. Sudah 2 tahun. Bahaya lamun 1 tahun deui urang mengalami momentum seperti kieu, di mana tradisi kebiasaan-kebiasaan anu masih dinikmati biasana mah umur sekitar 1 minggu 10 hari mah karasa keneh gitu. Bau-bau Lebaran teh ayeuna mah di poean raya wae tos teu karaos. Berhasil eta. Pemicaur pribados maka mari dibahas sekedik bahwa korban pandemik, korban corona teh sanes mayat yang bergelimpangan. Eta mah saeutik hanya 0,% Jadi kalau kita amati, kita saksikan jumlah yang terpapar meskipun jumlahnya luar biasa, di Indonesia mah eleh keneh eta teh kunu maot akibat diare itu, bahkan akibat serangan jantung, akibat penyakit-penyakit lain, masih hanya sebagian kecil. Nah, kita yang masih hidup, masih sehat, bisa saja sesungguhnya kitalah yang sesungguhnya terpapar, terkena dampak dari COVID-19. Jadi ukuran benang jenhentena ku COVID mah lain gering, lain positif, lain maut. Tapi ayana timbulna rasa takut dina diri urang, kemudian terdampak miskin gara-gara pandemi. Yang ketiga, jadi bodoh gara-gara mau ngaji jeung ke sakola. Itulah korban yang sesungguhnya. Maka kalau ditanya berapa jumlah korban pandemik di Indonesia, saya yakin jumlahnya itu di atas 70%. Dan rata-rata jamaah teh terdampak. Siun. Sehingga dibatasi segala macam dan ngefek ke persoalan ibadah. Maka hadirin sadaya, dari awal pribados parantos ngemutan lain ulah siun. Tapi bagaimana kita menciptakan situasi keadaan yang berani, berani untuk menjaga imunitas. Maka tidak salah program pemerintah ketika harus melakukan langkah-langkah 3M. Benar, itu sudah benar. Hanya yang paling efektif adalah bagaimana kita mempertahankan keberanian, mempertahankan perekonomian supaya terus berputar, dan tetap di selang-selang waktu mengisi kegiatan dengan thalabul ilmi. Ya Allah.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ini dia. Mau sedikit teh. Oh, dia sedikit teh.